Saudaraku dimanapun Anda berada, inilah guguran yang kita pantau dari puncak Bukit Turgo ya. Hari Jumat Kliwon 14 Januari 2022 ya. Ini ada guguran lumayan ya ke arah Kaliputih dan Bepeng ya. Di susul Mas Eno ini. Gimana perjalanannya Mas Eno? Lumayan capek, Pak. Lumayan capek ya. Setengah jam. Setengah jam ya. Jam ini Pak Seno dan Pak Budi masih bersama dengan kita-kita di sini ya. Ya, biasanya saya memantau aktivitas erupsi Merapi ini dari Kaliurang ya. Kali ini untuk pertama kalinya saya berada di Bukit Turgo ya selama erupsi Merapi ini. Tapi tidak sendiri ya. Nah, ini ada Pak Budi ya dan juga Pak Seno ya. Gimana Pak tadi perjalanannya? Mengkis-mengkis. Mengkis-mengkis. Nah, mengkis-mengkis itu tersengal-sengal ya. Tapi terobati setelah sampai di atas. Pak. Nah, terobati setelah sampai di atas dan memang hari ini, waduh, luar biasa ya, itu indah sekali ya. Bah, Merapinya kelihatan dan dijubai oleh awan lentikuler ya, atau awan topi. Ya. Masih sangat indah sekali ya. Dan hari ini cuaca cerah, Jumat Kliwon 14 Januari 2022.
Semoga tetap aman-aman saja. Salam tangguh, salam sehat, dan tetap semangat. Rahayu, rahayu, rahayu. Mana Bu? Dari bawah situ. Mana dusunnya mana? Sama sini kok. Dusun mana? Dusun Candi. Candi, Pakem ya? Gimana rasanya nyampe sini? Menggah-menggah itu ngos-ngosan ya? Iya. Aku sudah 4 kali ini naik. Ya, sekarang udah bagus ya jalannya ya? Iya. Karena sudah ada apa ini ya? Sudah cor sama ini ya, pembatas ya, pengaman. Bu siapa namanya Bu? Putini. Putini ya, sama siapa ini? Mas Habib. Mas Habib, ya. Ngos-ngosan Mas. Mengkis. Mengkis 2 kali ya. Dari atas itu Pak. Ya ini kita mengabadikan dulu di lokasi ini. Karena sudutnya bagus ini ya. Ayo, semangat. Ya, kita sudah hampir sampai ya. Ini ada gua tembus yang sebelah kanan, makam Syekh Jumadil Kubro. Saya akan masuk gua tembus dulu. Ini ada kayu bakar ya. Untuk api unggun ini ya. Iya, satunya sudah dibakar. Satunya sudah dibakar ya. Ya, kita sudah melewati gua tembus ya. Nah, gua tembus ini sebetulnya sama dengan jalan yang tadi ya. Jalurnya sama ya. Nah, di sini ada air yang memanfaatkan dari celah-celah ini ya, air rembesan ini ya. Jadi ada air bersih di sini. Ya, saya masih bersama dengan Pak Budi dan Mas Eno ya. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi. Setelah lagi kita sampai puncak ya, puncak Turgo. Ya, ada tahlilan di atas di tilasan Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro. Ya, ini lagi tahlilan. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya, pemirsa, saat ini saya ada di puncak Bukit Turgo dan inilah makam Syekh Jumadil Kubro, salah satu mubalig penyiar agama Islam di Pulau Jawa. Dan saat ini digelar acara tahlilan oleh beberapa orang, ya. Tahlilan masih berlangsung, ya. Dan luar biasa Merapi bisa kita saksikan dari lokasi ini dengan sangat indah sekali. Inilah Merapi yang kita lihat dari Bukit Turgo, ya, puncak Bukit Turgo. Hari ini Jumat Kliwon, 14 Januari 2022. Semoga Merapi aman, aman dan aman selalu. Allah berkatuh. Ini saya ketemu dengan Pak siapa ini? Pak Nurul Huda. Dari mana Pak Nurul Huda? Dari Pesantren As-Solihah. Di mana itu Pak? Di sini, Melati Sleman. Sini. Melati Sleman. Ya. Siapa tadi Pak? Pak Muhammad Nurul Huda. Pak Nurul Huda membawa ya. Santri-santrinya ini. Ya, ini sebagian kecil Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini dengan sosok beliau, Syekh Jumadil Kubro ini apa ini? Kita enggak ada. Ya, kita santrinya aja lah. Kita tabarukan kalau orang tabarukan ya, ya kalau orang harus sunah itu kita tabarukan aja tabarukan. Dari tawasul ya, ya minta kepada Allah tapi pinjam tangan orang yang lebih dekat kepada Allah ya. Kalau kita langsung minta kepada Allah kita terlalu jelek, terlalu banyak dosa, jadi kita pinjam tangan orang yang lebih dekat kepada Allah. Ini semalam mukim di sini? Tidak, ini tadi subuh. Subuh ya? Subuh awal kita sudah berangkat ke sini. Oke, kita lihat Mbah Merapi, Pak. Oh, iya. Nah, ini hari ini luar biasa ya, kita bisa menyaksikan Mbah Merapi. Ya. Mbah Merapi dengan sangat indah sekali. Harapannya dari erupsi ini apa, Pak? Semoga saja aman-aman, nggak mengganggu apa gitu. Sebetulnya tidak mengganggu, karena inilah Merapi dan ini bagian dari nikmat Tuhan yang disyukuri ya. Mungkin memang kita juga harus seperti ini, sudah sunatullah, kita diingatkan oleh Allah juga. Ingatkan Allah. Kepada Allah juga. Ya. Jadi Merapi ini bagian dari pakumnya bumi. Iya betul. Pakumnya bumi, jadi kalau pakunya kokoh, buminya insya Allah kokoh nih. Insya Allah kokoh. Alhamdulillah, benar-benar. Alhamdulillah, ya. Jadi terima kasih saya sudah ikut berdoa, jadi ngamini aja jadi saya. Saya hanya bisa ngamini saja dan inilah orang menyebut ini petilasan, kalau saya percaya ini adalah bagian dari
tempat yang dulu dipakai ya, ya oleh betul, para mubalik ya. Makom lah, makom, bukan makam, makam tapi makom. Makom, makbaroh. Makbaroh, bukan makbar, bukan kubur jasad. Bukan ya. Bukan, cuman makom. Makom. Dulu saya Jumatil Kubro, mungkin kalau orang Jawa nirakati wong Jawa di sini gitu. Kalau saya Jumatil Kubro kan sebenarnya banyak sekali ya, makomnya. Versinya juga cukup banyak ya. Cukup banyak. Ya kita, makanya kita kan penjelasan kita aja seperti Nabi aja, mana tempat yang disinggahi oleh Nabi kan menjadi tempat yang barokah kan itu. Yang barokah. Sementara saya Jumatil Kubro ini kalau menurut silsilah kan agak dekat dengan Nabi daripada kita kan jauh. Tujuh keturunan dari Nabi kan. Iya. Kita cari syafaat, pertolongan lewat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini Jumat tanggal 14 Januari 2022 kita saged sowan di makomnya Syekh Jumatil Kubro. Ya bareng-bareng kita berdoa untuk kebaikan, pertama untuk kebaikan pribadi kita sendiri. Secara umum kita juga mendoakan khususnya warga Sleman, umumnya seluruh warga Indonesia dan muslimin muslimat di dunia manapun semuanya, semoga terkhusus untuk daerah istimewa Yogyakarta Merapi yang sedang agak sedikit bergejolak, tapi semoga saja tetap gejolaknya itu membawa aman dan berkah kepada kita semua, dan semoga saja tetap mandali atau aman dan terkendali. Mekaten nggih pangandikan saking Pak sinten? Nurul Huda. Pak Nurul Huda dari Pondok Pesantren As-Solihah Melati Sleman. Nggih matur nuwun sedaya, mugi-mugi Merapi menika aman, aman terkendali. Adem ayem nggih. Matur nuwun sedaya. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tahlilan sudah selesai dan ini rombongan santri akan balik ke pondok pesantren, dan ini juga sudah ada lagi peziarah. Saking pundi, Pak? Saking pundi? Kali Anggrek Magelang. Nah, ini Kali Anggrek Magelang ya. Di sana juga. Di sana pondok pesantren apa, Pak? Ndak, dekat pondok pesantren apa? Ya dekat Al Hikmah. Al Hikmah ya. Iya. Nggih. Al Hikmah Tamar Jati. Ya, ini oh, dari Jati. Iya, ini dari Kali Anggrek Magelang ya. Monggo, monggo, monggo. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita kembali ke visual Merapi, saudaraku. Dan masih luar biasa ya, terlihat indah sekali. Dari mulai bawah hingga puncak terlihat ya. Luar biasa, Pak Budi. Kita lihat guguran lagi nih, Pak. Iya, tadi berulang kali guguran terjadi ya. Nggih, atas-atas doyo mawon. Nggih, ini sudah selesai setelah melakukan tahlil ya. Doa dan tahlil. Dan ini balik ke Melati Sleman dengan menuruni anak tangga yang jumlahnya ribuan ini ya. Dan kita bisa sampai sini alhamdulillah. Saat ini jalannya juga cukup bagus ya, Pak Budi ya. Ini tangga ini ya, pembangunannya selesai akhir kemarin ya, akhir tahun 2021 ya. Dan ini semua disunggi loh ini. Material-material ini. Kan enggak bisa kendaraan, enggak bisa ini. Dan saya waktu itu juga menyaksikan ya. Jadi ibu-ibu ya, banyak sekali yang membantu ya, termasuk relawan juga ya. Dari mana-mana. Dan akhirnya kita bisa sampai sini dengan jalan yang luar biasa bagus ya. Saya kemarin di Pelawangan tidak seperti ini ya. Karena sana praktis jalannya rusak ya, karena sudah lama tidak dibuka untuk wisata di Gua Jepang ya. Semenjak erupsi Merapi ya. Dan inilah makam Syekh Jumatil Kubro ya. Oke, kita kembali ke visual Merapi. Tampaknya ada guguran ya. Kita akan ikuti larinya material berupa batu-batu yang meluncur ke barat daya. Nah, ini ya. Ya, ada yang ke arah Kalisat, Kali Putih, dan Bebeng tentunya.
Nah, saat ini kukuran ini dominan ke Kali Bebeng, Kali Butih, dan kadangkala juga masih ke arah Boyong. Ya, ini material-materialnya sudah pada turun. Ya, merbabu juga terlihat ya. Saya masih di puncak Turgo ya, dan itu ada guguran di dua sisi. Itu ada material yang turun ya, batu-batu. Wah, itu batunya pada ngelinding. Lumayan, ini lumayan panjang ya, materialnya meluncur.